mataku, tubuhku celam udu, singkang ke kakiku, kena temu tungah tu mengkang. Okay. Lebih bagus, lagu, lebih bayar. Kita mulai baru ngetua ya, Pak Kapul Kunci Kereta. Yes, Kunci Kereta episode yang ke-10 guys. 10 bro. Wow. Kami dua kak mulai ngau siko artis cover ya Mayo dah cover lagu so pelbagai jenis lagu and then ya ngena genre yang pu so sangat best and yang pu suara ya and ya pun pernah viral ba media sosial so guys thank you yang kau dah selalu berperindah dengan kami jadi anda ngetu support. Yes. Alright, thank you very much. Teruskan subscribe, like and comment kami. Kita nemu. Yes. Kita nemu. Konten yang lebih mana ataupun baru. Okay. Bruh. Yo. Guys, what's up? Finally, Lydia. Yes, Lydia in the car, yo. Yeah. Kemarin ku ingat cerita. Ada kenuan kau engkau yang berdau kala dalam sejarah tuan cakup petanam di sadung apa endap percaya kuningan semu nyentuh ke aku lampu kepansa endap patuh mataku salah pedang nyema hatiku asai disayang luka semua keluarannya minami sayang duka menjalan pagi lah sayang tang hatiku diatur adab seribu yo lebih lagi oke dah tahu lama lagi dia tahu mulai dengan Lydia lagi dulu. Dia tu kita kat nanya soalan. Siapa nama asal ngodini sekolah? Nama aku Lidi. Kamu? Coba tarik. Okay. Nama aku, nama asal aku lah Lidia Jimmy anak Anthony. Tapi stage name ku Lid B. Kan mu kati ke boleh Lid B? Oh, nyekak kak. Because you are my B. Okay. Nama gabungan ku lah Lidia Jimmy Lid B. Okay. You got it? Yes, I got it. Okay, asal aku dari Sarikai. Okay. Aku dah tu baru habis diploma in accounting by UiTM Semarahan. Sarikai tu Semarahan. Sekolah rendah dan menengah deh. Oh, sekolah rendah aku sekolah bawa pendalaman SK Nangadayu. SK Nangadayu teachers. Gitu. Dan sekolah menengah aku sekolah bawa SMK Seventeen Sarikai lah. Bangsa Iban. Pio Iban ataupun Semik juga. BC campur. Campur adalah Iban Kenyah. Tu in one. Iban Kenyah. Tu Iban Kenyah. Kayak tri dengan kopi. Rutin Lydia waktu PKP ataupun before tau lah waktu deh lagi sekolah menengah. Yes. Apa rutin yang your favorite rutin lah? Aku suka practice pelagu. Oh, memang obviously lah. Ya, lagu lah, obviously. That make me happy. Pada dini lah. Aku sekolah rendah, sekolah menengah, masuk UiTM, semua berlagu. Jangan kau berlagu, kau orang lah. Bisa kau competition ke apa kan? Ada. Saya omanya lah. Kau orang. Kau orang pertandingan sekolah menengah, coba kalah. Kalah? Mungut.
itu moto banjir. Bruh. Oke, oke. Mengarut. Di amaya ngau rap pertandingan berlagu deh. Pencapaian yang terbaik. Yes. Greatest achievement. Oh, great. Yes. Okay, yes. Walaupun dari sekolah rendah ke tadika sampai menengah macam nak boleh dilupakan. Ah. Okay. Sepanjai pengalaman berlagu tu the biggest achievement. Yes. Okay, aku aja tiru. Alright. Biggest ah? Biggest ya terasa. Ubah, sumpah. Okay. Buka kau utama. Hello. Alright, okay. Are you back? I'm back. Okay. My biggest achievement. Ah, berlagu lah. Sebenarnya berlagu tu adalah semasa aku buat UITM. Alright. Kami busy join mana lah? UITM po. UITM po competition semua UITM seluruh Malaysia. Okay. Kami join Battle of the Band antara band-band lah. Semua band di sini 11 band. Oh. Kami dari UITM Sarawak boleh nombor 1. Wow. Kami di sini dua tema, city music Malaysia. Bahasa sekarang Malaysia. Ya, bahasa Malaysia yang yang irama Malaysia kah? Oh, yeah. Yes. 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 Irama Malaysia enggak setinggi lagu Melayu yang dikompos siapa-siapa komposer Malaysia. Oh. So, bisa lagu pendiri lah kita mainnya. Adai. Kami juga lagu yang komposer yang orang Malaysia pun. Oh. Mainnya kami ngebayar lagu Ngajak Tampi di bawah pohon asmara. Lagu legend, Pak. Wow. Inilah lagunya lah yang kita boleh nomor 1. Yes. Wow, berarti ini mainnya? Mainnya Mbak Perak. Oh. UITM Sri Iskandar. Alright, nice. Saya punya lah penyawah Doraku udah pergilah. Komplit. Ah, oh, iya. Macam pertandingan. Oh, pertandingan yang paling besar yang dah deh. Asal lah. Okay. Melainkan dempu, okay. Selain narimpu dempu YouTube yang dah capai tahap subscriber yang mayu, after viral ba Facebook mainnya, memang mendadak kan? Iya. Yeah. Asal. Ada yang kalah. Kini tau viral. Orang share lah. Oh, orang share. Aku rasa titik permulaan, ya guys, titik permulaan aku tiba-tiba ya viral. Aku pun ada nyangka sebenarnya. Ya start hari ada lagu Redak Seribu. Yes, ini direction aku, direction dia mana kali kau ataupun ya makai mikrofon. Namun tiba-tiba bayu noti out. Macam kita ini orang biasa guys. Oh yes. Tiba-tiba dapat bila dapat notification mayu bukannya aku namun ternyata itu namun aku mesti salah kau teman. Jadi mudah semua orang share video kunya. Tempo ke post di Facebook ke nada? Ya aku post di Facebook. Oke, okay, okay, kita cerita ya. Oke. Okay, okay. First post aku cover video cover Redak Seribu yang short empu short cover tulis ke dia short cover yes. And then aku lagu part chorus jap yeah. Sekali utainya yang viral dulu yang short covernya ini semua orang even depa pun belum viral kan empu ya 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 aku oh my god okay dah yang short cover yang tadi semua orang request yang full cover so aku pun tadi oh my god okay ya gagak full dah 1000 post ini dia ya macam post, kan? YouTube. Dia tahu berapa view dah by YouTube dah 1000 cover mari dek dah 1000 cover 200k nice thank you everybody for support oh kenyame sentiasa support mangan ini dek alright nania dan ya guys dia memang pencapaian yang sangat-sangat bagus. Sangat luar biasa. Luar biasa. Saya recover lagunya deh. Saya aktiviti lain like sukan ataupun memancing, memasak ataupun lain-lain. Oh, aktiviti lain-lain. Yes, selain daripada berlagu lah. Aku aktiviti lain-lain. Oh,
depan. Bajak mengarut. Depan yang sangat baik. Itu ya, kita manusia memerlukan rehat. Karya, ya. Mengikutkan saintis kan. Iya. Ya, kita selain kita tidur, kita yang megak perlu makai. Saat kumpul makai tidur pelaku dan ni mandi. Makai bang najalah pengawal. Hanya jawab pengawal. Selain aku study lah, aku study tidak ada pengawalku. Jual baju. Harinya aku nanya bisa baju main di AKBB kena nadai tak? Nadai. Aku kan beli lah baru kena nampak. Okay, mesti dikembali. Mesti in future. Ready awal. Main di cover lagu tu, right? Mesti bisa someone yang kini mana? Inspirasi deh. Sebagai inspirasi deh untuk di cover lagu. And idola deh. Yes, idola deh. Penyanyi idola. Cikok lah, aneh. Anda nyebut Mayu. Anda Mayu lah, baru kau nyebut aku. Okey. Ini nak tadi. Mayu lah. 8-2-3 ikok dia bunyinya. Okey lah, 5. Okey, Cikok. Idola. Okey. 5 ikok. Yang pertama. Aku nak marah sila idola. Idola lah, sila idola. Kayak maksudku idola yang inspired aku untuk dalam muzik betul lah macam dalam dunia aku tu. Okay. Saya yang inspired aku. Saya so, yang pertama. Music. Yura Yunita. Siapa tu? Okay, Yura Yunita. Yura Yunita. Ya, siko penyanyi dari Indonesia. Patut kami macam kenal. Berundir. Next kedua Aisyah Aziz. Penyanyi AF. AF. Yes. Penyanyi dari Singapura. Yes. Tapi popular galah bah Malaysia tu. Ya, ya betul tu. Dan ketiga. Bisa benarnya aku mengharapkan sebalik senyumanmu itu. Yo, juga. Yo, aku salah lagu. Yo. Oke, lebih lagu. Lebih banyak. ZIV. Yang keempat ZIV. Yang lagu kantornya dah. Oh, okay. Kantoy. Malam I call you, you tak answer. Okay. You kata, you keluar pergi Cina. Yo. You kata, love ya lagu. Love ya lagu. Yang terakhir, No Hujan. Yo. Main lagu tanya. Terang. Okay Lydia, contoh adik diberi peluang untuk perform bak site event besar lah contoh deh. So and then penganjurnya minta dek untuk menyanyikan lagu favorite. Yang dek teringin nama mereka berlagu bak depan mau banyak orang. Lagu favorite. Ya. Okay, bisa. Dia teringin kau macam perform the event besar, like cukup heboh kau, like anugerah yang bisa bahasa awak itu. Dia teringin kau main lagunya pada depan orang. Aku teringin main lagunya di lagu Adele to make you feel my love. So I want you guys to feel. Before they perform, but depan main orang, kita perform di tau dulu, boleh? Yes, di tau dulu. Yes. Okay. Right here, right now. Yes. Okay, boleh. 1, 2, 3, pause. Oh, pause. Okay, kita 3 pause. Oh. Okay, nampaknya Lydia membuli kami hari ini. Saya ke Kak dan gue mati, guys. Drink a lot of water, guys. So hot in Malaysia is so hot. Yeah, so hot. Europe air mayu. Saya tu dari negara yang baik air touch. Nada, ya. Nada. Aku fikir kalau main aku bisa main hand sanitizer. Mama tu dah buka kah? Tahu dekat tahu. Nanti kami nyanyi sih bahan artifact. Kami kira kami punya ni bahan. Mabuk.
Ay, ama. Babu, ay, ama. Okay, to sangat lucu. Oh, sangat lucu. Oh my god, kau muda. Muda ya, Tere? Muda kau, gila. Okay, bertenang, bertenang, bertenang. Nyoba. Sorry, car. Tiba-tiba oleh main keyboard Halimunan yang disponsor oleh Ibanez. Nak jenama muziknya kan? Oh, jenama muzik Ibanez. Okay, right. Okay, kita ke masuk ba question, and answer. Yes. Yeah. walaupun actually soalan tu tadi macam aku baru teringat, so aku baru post and then adalah beberapa soalan yang dikirimkan oleh peminat Lydia. Yang pertama, is it my friend kah? Oh my god. Hah? Huh? Sikon. Wow. Banyaknya. Okay. Ya, jawapannya nadai atau bisik? Nadai. Soalan yang kedua. Sejak bila berminat ngau industri musik? Sejak di bangku sekolah lagi. Bangku sekolah tu dekat mana? Bangku tahun yang mana? Dekat ke mana ke mall sekolah? Kita ya gimet sebabkan dia macam teringin kan jadi sesuatu. Teringin kan jadi apa sih cita-cita dah? Istilah cita-cita aku sebab kan jadi penyanyi. Penyanyi kan masih newbie lah. Kan masih macam baru untuk mengasah bakat. Yes. Masih baru ada masa guys. Jina. Nah, yes. Jangan terlampau jina nanti. Nanti. Okey. Soalan yang terakhir. Alright, oh lapor. I like your hair so much. Dia kerup putih. Alright, yes. Ya, yeah, jekor putih. Ini okay, okay. Pasal, right? Alright. I like your hair so much. Is it ori or fake? Okay, ini soalan ini. Ori or fake? And then, what is the secret? About your hair. Sebenarnya deh. Boleh, mungkin. Kamu yang buat live menyakukan pakai buat yang aku. Oh, tercapai lah cita-cita. Yeah. Buat aku tu, segi ori lah lah banyak tunggu hari kalau aku. Okay, sekali lagi kita main. Ini tunggu hari kalau aku, saya ori tapi spal ya tu. Digagak. Ukai lah, ukai original buat aku bis ukai kerbau ketuk lah. Oh, gagak dari, oh gagak orang. Memang di, pergi salon untuk gagak buat tau lah. Yes. Mesti ni tiap orang yang keliak-keliak subahan. Dia maka dia menak all picture, so dia menak. Ya, aku tu tadi suka lah barang-barang yang klasik, retro. So rindu dah, rindu tanya. So aku cuba lah tadi, cuba di kepala aku ini ya. So aku buat cuba. Okay, so tu memang ngingat laki retro kau lah. Okay, yang penting anda berlagu maya masa yang keboleh laki retro. Mana punya? Okay, Naja, terima kasih yang ke yang udah merek soalan untuk Lydia. Alright, thank you Lydia. Thank you. Dan nyawat. So, okay. Tadi nanya pasal boyfriend, and nanya pasal tempur rambut. Yes. Ini nanya pasal nama kita. Mayu, idola lah. Okay. Ciri-ciri lelaki idaman deh.
ya, tapi uli, ya. Bahkan ni apa dia tahu. Kami nak nemu. Ya, apa itu dah? Aku blur. Oh, first time. Ya, no kapul aku blur. Aku pun blur. Kapul tau kami di bulu. Ciri lelaki yang macam layak pada lah. Layak pada. Yes. Not my father. Like your father. Like my father. Yes. Father. Not to pick up style rambut yang lain lah, like, macam Adele tarik ke yang macam blonde. Nak teringin? Ataupun pakai Yuna, kena tuduh. Teringin, aku sikit suka style yang macam-macam. Jadi saya kesempatan kuliah lah, try something. Bukan dia tadi, aku dah ada. Baru kan kena bakar Yuna. Oh iya, yeah. Ada salah, tak ada salah. Muci je. Boleh. Boleh. I love style. Okay, kami ngantai hilang. Yes. Ya, tu tahu kan. Wah, macam nak pergi salon saja lepas ni. Next project, Lydia. Next project. Ya, tu kan baru habis. Baru habis diploma tadi kan. Oh, so, dah habis lah tau. Oh, last sem tu tadi lah. Oh. So, berapa dah umur dia tau? Oh, 21. Yes. Woo! Pandai saya teka guys. Okay, 1, 2, dah biasa ke? Tak, I'm a good guesser. Okay. 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 Ya, umur aku 21 tahun. Kan malang. Baru habis lah, baru habis diploma study punya. So, dia tu aku macam relax dulu lah, relax. Dia tu baru relax lah. Dunia berdua kapul. Penuh kapul dia tu. Oh, first time orang rasa aku pansut. Okay, ngetuk di sini lah. Oh, di berita aku gambar kemarin. Oh, berita. Oh, di tok dia gambar. Baru habis tadi, so dia tu nak naik plan ke nyambung study dulu lah. Macam bukan relax ngau. Ngau career lah tadi kau matahin. So, next project kau ngadu. Aku ngadu mayu di Erogina lah. Dalam rancangan berkenyal lah dia tu. Itulah next project dia. So, nanti bolehlah check it out. Okay. Kita stay tune aja. Nanti memerlukan penari latar tua ya sudi. Yes, boleh pucu-pucu. Menari kah? Ya, boleh. Boleh. Oh, udah ada masalah. Gak ada masalah. Dia tu. Oke, lagu nama lah. Pusingnya, 1, 2, 3. Baru. Bisa lagu baru selain daripada lagu yang terbaru dari Go. Lagu baru bisa. Yeah. Iban ataupun Malay. Lagu putih, ya? Iban. Lagu Iban. Wow. Gonna bring something new to our industry musik Iban lah. Community, ya? Society. Society. Yeah. Masyarakat. Yeah. And dia tetangga. Kita udah tiba pengujung rancangan. Oke. Okay. Yay. Sama ngawin. So, kita bro. Yes. Ucapan Lydia ngagai supporters and also ngau sidak Palai Production. Dua lah. 3. Okay. Ucapan aku ngagai supporters and supporters dulu lah. Supporters aku kom from the bottom of my heart. Hari penalam lupa hatiku lah, aku ke Madah, terima kasih ya. Naga isu kong kita ngekul, selamat tau. Tajapan aku baru sampai di tau. Tapi aku boleh support yang sangat luar biasa. Feedback yang mana, support yang sangat luar biasa bagi aku. Teruskan support kita yang gaya aku. Betul. Saya kenyambah. Aku ngarap kita semua gerai lah. Drink a lot of water. Yes. Okay.
supporters yang kayak orang yang sama kak bakaku dah macam minat dek kayak something. Okay. Just teruskan. Ada yang give up. Yes. Laban kita yang nanmu, kita yang ngadu tanya lah. Kita yang nanmu tanya akan tiba-tiba jadi macam boom, aw meletup. Satu lah. So di, perlu gagal somethingnya gagak ngau penuh hati ni. Ya betul. Laban tajap pandi nadai nerima nanti lah nanti orang nadai beri di rumah tu support nadai nunjuk yes. Support okay. Tapi okay. Tapi di anang give up, anang give up, lah, ya, ya. Kita nak nemu deh yang lain akan support kita. Yes. Alright. Untuk Palai Production Team. Untuk Palai Production Team. Yes. Kak Muri, besar terima kasih. Ya. Lepasnya nak. Follow production and Lydia. Ini nama YouTube trek LY. Lidby. Okay. Kami kamera. Something. Hari Follow production. Hari Follow production, guys. Follow production. Baju tau aku dah kena. Hari pula ya. Okay. Baru pasal hari tina oven. So, yes. Yes. Betul lah. Lidby. Betul. Yeah, nasib baik betul. Right, so, untuk Lydia, thank you lebang dah sudi kapul ngau kami. Pos. 1, 2, 3. Okay, busuk. Bumerang. 1, 2, 3. Thank you Lydia lebang dah sudi mulai ngau kami di Palai Production. Lydia, okay, last song for last song. Para peningat para peningat ke orang ke mendak datang? The listener. Well, alright. Whatever. Kami cerita jadi sampai ke mana tolong subscribe Palai Production and Lydia B. Lydia. Okay, salah. Dia kan muka yang jumpa nyata. Subscribe YouTube channel Lydia. Ya, betul. Okay. Kita anda salah sebut pakainya. Okay. Kami ke kami teruskan ngau konten baru and maybe lead B pun ngau lagu baru. Okay, jadi sama-sama okay. Meh kita support pangan diri. Alright, terima kasih. Bye bye. See you when I see you. 1, 2, 3, 4.